semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau vlog. Dan di video kali ini aku mau bikin DIY. Bukan sih, ada pelatihan melukis case HP gitu. Aku gak tahu sih sebenarnya melukis case HP atau desain HP, gak tahu. So buat kalian yang penasaran, ikutin terus keseruan aku. Dan kali ini aku pakai OOTD kayak gini. So yeah, let's get started. Hey, kita udah nyampe di Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan acaranya itu belum dimulai. Ada acaranya handcraft di Copage. Jadi ini adalah alat dan bahannya, guys. Iya. Ada air semua kan di depannya masing-masing? Ada. Ini diisi air sedikit aja. Dan sampai garis di sini, ya diisi air. Sampai garis ini aja ya. Ini diisi air. Ya, garis paling bawah. Ya. Nah, itu hanya untuk membersihkan kuah. Biar nggak terbuang, ada yang maunya yang mana? Mau ambil kupu-kupu ya? Oke, tapi kupu-kupunya jangan di atas gini ya. Ada yang mau jadi di atas, atasnya mana? Oke, ini nanti kalau dipakai begini, ini akan masuk ke dalam. Jadi akalin aja ini dari bawah. Mana? Gak bisa. Kita buka dulu tisunya, guys. Kakak kita keringkan dulu. Seperti ini case-nya, lucu kan? Tapi mengkerut nih. Emang ini sebak nih kan? Dikasih lem. Ini tahap kedua. Iya, lagi berbunga-bunga. Yang sudah kering, yang sudah kering, kita lagi
Kalau udah kering dilem lagi. Yuk lem. Perhatikan ya, kalau sudah yang sudah dilem kering, dilem lagi. Dikeringkan. Ya. Jangan dulu bawahnya, jangan banyak, jangan kita coba dulu. Enggak, kalau gini seni namanya. Keropotan kan gak bagus. Jadi guys, ini udah dilem lagi. Sekarang di misi mas. Misi dikeringkan lagi. Serem banget. Iya, kebanyakan lem. Jadi ini kebanyakan lem guys, jangan ditiru ya. Belum kering. Sudah kering. Lanjut dikasih vernis biar mengkilap. Iya, yang banyak. Punyaku mengkerut. Mama ikutkan. Jadi ini caranya. Adik terlalu banyak lem bawahnya. Iya. Nah, lemnya sedikit aja, yang penting nempel dan jangan disentuh sama tangan, ya. Jarang nempelnya. Ini kan ini berkerut nih. Iya. Jadi tempelnya dari sini. Ibu ini sudah ya. Ke sini. Ah. Vernisnya. Ya. Berantem. Jadi ini enggak sampai berkerut nanti. Kalau sudah berkerut ya enggak bisa. Tapi enggak masalah. Bagus coraknya. Kita pakai kipas karena hair dryernya penuh. Kita udah selesai bikin kita sapi. Jadi punyaku mengkerut guys. Punyaku sobek guys. Sobek karena ini kesalahan beda teknik. Ini aku belum dikupas. Jadi kita udah selesai dan sekarang kita mau selesai. Guys, sekarang acaranya udah selesai. Yeay. Dan kita itu mendapatkan ilmu kreativitas lagi. Oke, semoga kalian suka. See you in my next video. Bye-bye.